kenapa harus kita berpisah? Setelah lama kita bercinta, tiada kesalahan yang kuperlakukan yang menyakiti hatimu. Mungkinkah ini karena hasutan? Menarik diri tanpa alasan, tapi tak mengapa, ku takkan kecewa. Kau turut pada thank you.
Begitulah tadi para hadirin semua, gaya dan minta maaf para penonton semua, kita dapat La ilaha illallah Muhammadar. Eh Win, apa dia ni? Kau ingat aku lubang angin ni? Sudahlah tu, tak faham ke apa yang saya cakapkan tadi? Cakap? Bila yang kau cakap? Tadi yang saya tunjuk isyarat tadi. Oh, tunjuk isyarat, siapa tahu. Ni, peserta solo 43 cancel. Siapa pula cancel? Tak jadi. Tak jadi? Pasal apa pula tak jadi ni? Tak tahulah diorang. Jadi? Jadi nak gantikan peserta solo, tak adalah. Solo, solo. Jangan suka dedah-dedahkan orang punya hal. Apa yang dedah-dedah ni? Tadi cakap solo. Dia ni ada-ada je. Sudahlah. Sementara menunggu ni, peserta seterusnya yang ke 44. Ini sabar. Eh, pasal apa? Yelah. Kita teruskan pertandingan Talent Time 68, iaitu mempersilakan peserta yang ke-44. Tunggulah ya. Tiga malam ku mencari, tiga malam.
sunyi, di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang. Begitulah tadi peserta Talent Time 68 yang seorang gadis sunti dari Johor Bahru. Berikut pengadil telah pun memberikan keputusan dengan cara muktamad. Pemenang Talent Time 68. Jadi peserta yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tu minta maaf ajalah, cuma pengadil-pengadil menyediakan hadiah-hadiah ini saja. Jadi persilakan juara Talent Time 68, Sharifah Aini. Dekat sikit boleh? Sikit lagi. Apa perasaan Sharifah Aini memenangi juara Talent Time 68 ni? Malu cakap lah. Suka. Kalau menunggu pun pengadil sudah pun menyediakan hadiah. Jadi ini piala pusingan. Yang kecil ni mangkuk cup. Terimalah mangkuk cup ni. Bukan, aku terima. Sharifah terima. Bagilah kat Sharifah. Terimalah mangkuk cup ni. Jadi yang besar ni kena piala pusingan. Ya, tengok aje lah ya. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Penonton yang saya hormati sekalian, begitu juga perubahan yang terdapat pada diri saya. Dan itulah kenang-kenangan yang dapat saya bawa untuk rancangan Puspa Warna pada kali ini. 15 atau 16 tahun yang telah lalu, waktu itu saya memasuki pertandingan Johan 69 atau 68 kalau tak silap saya, dan lagu Tiga Malam. Tiga Malam membawa tuah kepada saya sebagai seorang penyanyi. Dan maklumlah pada waktu itu dapat agaknya saudara penonton sekalian lihat tadi bagaimana saya dapat gambarkan hanya sedikit saja, berambut panjang, berikat ya, berbaju kurung. Dan sekarang Sharifah ini berubah, lain. Dan baiklah, yang dapat sidang penonton lihat pada malam ini, begitu juga dengan penyanyi-penyanyi undangan saya pada malam ini, Royston, Kausan, Minda Singh, Pelawak Tawil dan Rohani Kasim. Dan sekarang kita persilakan. To stop.
aku selalu memikirkannya, siapa dia sebendaku, gadis kau puja hingga kecewa, kini kau tak menyatakan. Aku penjual, sering tertanya, siapa dia sebelum daku, pria kau puja hingga merana, kau merahsiakan dariku. Sejak kau wujud dalam hidupku, semuanya telah terpadam. Tak bayangan yang indah di malam purnama, di telan tadi pagi, apa disentuh sejarah dulu, hanya menyakit hati sendiri. Telah ditentukan kita berdua, engkaulah sinar hidupku. Aku penjual, sering tertanya, siapa dia sebelum daku, dia kau puja hingga merana, kau merahsiakan dariku. Sejak kau wujud dalam hidupku, semuanya telah terpadam. Bayangan yang indah di malam purnama, di telan tadi pagi, apa disentuh sejarah dulu, hanya menyakit hati sendiri. Telah ditemukan kita berdua, engkaulah sinar, engkaulah pelita, engkaulah sinar hidupku. Waktu bertandingi.
Hamba menantikan
Merah aja.
mere dil ke mandir mein sanam tumhi ko basaya hai do jana koi de jana jab tum ho sada ke liye वादा ये रहा धरती ये आसमां बने हैं गवाह फूल बहार सब जानते हैं जब भी खो जाए फिर ये न मिले मेरे दिल के मंदिर में सनम तुम्ही को बसाया है दो जना कोई Thank you.
Penonton yang saya hormati sekalian, sampailah ketika bagi saya dan artis-artis undangan saya mengakhiri persembahan Puspawarna pada kali ini. Besar harapan dari saya, semoga persembahan dari saya dan artis-artis undangan saya tadi dapat menghiburkan ataupun melepaskan rindu para peminat sekalian. InsyaAllah, jika diizinkan Tuhan, kita berjumpa lagi di siaran ataupun rancangan hiburan yang akan datang. Sehingga itu, selamat malam dan selamat terhibur. Jangan pula nanti engkau yang hancurkan.